What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin Grand Theft Auto 1. Yaitu kemarin kan gua udah nonton tuh ya kan, kita sama-sama nonton dari GTA 1 sampai GTA 5 ya kawan-kawan. Nah, dan sekarang gua penasaran gitu loh, bagaimana kalau gua mainin GTA 1. Nah, ini dia kita udah di tampilannya. Kita di sini ternyata bisa gather network dan ini bisa double player ya. Multiplayer maksudnya ya. Aduh, kayak gimana ya caranya ya? Kita gather. Oh, iya udahlah, enggak usah deh ya. Sulit. Network. Oh, juga milih orangnya ya. Kita bisa milih playernya di sini ternyata ya, kawan-kawan. Kita explore dulu nih ya. Kita option di sini cuman ada sound ya, kawan-kawan, dan musik, teks normal, musik mode radio, transparansi dan lain-lain, cuman itu doang ya. Tidak ada grafik dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita play. Kita pakai yang mana, Mickey atau Devin atau Muba? Waduh, Muba. Waduh, Kiflop. Banyak juga ya. Ulrika, Travis. Berarti ada berapa orang tadi ya, kawan-kawan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 8 ya. Cuman si skornya nih Travis kok 10 ya. Ini mungkin tadi gua bakas nyoba-nyoba ya kawan-kawan. Jadi gua nyoba-nyoba tadi ketabrak-tabrak orang ya. Oke, jadi kita langsung saja pakai yang dari nol aja ya. Berarti kita pakai Mickey deh ya. Soalnya cantik nih, mantap nih kita pakai ya. Oke, ini kita nggak bisa di tempat lain, cuman bisa di Liberty City. Langsung saja Liberty City kita play ya. Oke, waduh, ini penasaran nih gua nih. Nah, ini gua udah sampai sini tadi. Cuman kok sama bajunya ya? Answer. Oke, jawab sound park. Apa tadi? Oke, pokoknya langsung masuk mobil aja kita. Wede, ke Bulldog. Oke, kita bakal naik mobil. Waduh, ini sumpah ngendaliin mobilnya sulit, coy. Oke, kita ini arah panahnya tuh ada tuh. Jadi kita disuruh belok kanan. Terus kemana lagi? Loh, kok ngelon arah ya? Oke, sini mungkin ya. Oke, nah sini nggak ngelon arah nih. Sulit nih. Oh, kalau kita makin cepat mobilnya, jarak kameranya makin jauh nih. Sit. Oke. Ini gua kan kemarin udah bilang kan, gua pernah main ini di HP Symbian Nokia X kemarin tuh, Nokia X201 gua tuh. Oh, jawab telepon. Kok jawab telepon ya? Jawab telepon kan ini telepon umum. Gimana caranya dia nelpon di telepon umum? Nah, ini dia nih. Di mana sih? Eh, arahnya ini sulit ngarahinnya ya, kawan-kawan. Aduh, nggak bisa lewat mau tengah-tengah mobil sini. Hey, lihat mana nih? Antrinya makin, aduh, sulit banget ngarah-ngarahinnya ini. Kalau nggak biasa, yang ini kah? Bukan. Oke. Okay. We need to yellow caps for apa? Cepet banget, gua Inggris nggak lancar-lancar amat, boy. Oke, okay, kita perlu dua apa? Kuning. Pokoknya kita perlu dua kuning. Kuning apa? Kuning tai. Tidak tahu juga kita, pokoknya langsung saja berangkat. Oke, kita cari mobil kita tadi, ambil. Waduh, kayak gini amat ya grafiknya ini. Nah, ini baru yang namanya 8 bit, coy. Aduh, ngemudi mobilnya sumpah sulit banget. Tuh. Kalau cepat-cepat dong kita. Sit. Sit. Cekit. Ah, tuh kan ketabrak mulu. Kalian coba aja ya. Nanti gua sertain link downloadnya kalau ingat ya. Nah, atau nanti cara installnya gua bilangin kepada kalian semuanya ya. Soalnya kalau nggak tahu caranya ini nge-lag mainnya, guys. Sumpah, woi. Bener-bener lah. Oke, kita mau. Nah, kalau cepet kayak gini nih. Nah, kan enak nih. Kanan lah, ambil jalur kita nih. Nah, suruh belok kanan nggak? Belum ada belok kanannya, coy. Oke, kita belok kiri dulu dah. Nah, jalan sini nih, jalan sempit. Kita cari yang belok kiri. Bodo amat, tabrak mulu lah. Ini gua bingungnya ini ya, kawan-kawan. Kok nabrak dapat duit ya? Itu duit atau poin? Kayaknya poin sih ya. Nah, ini lurus. Oke, akhirnya kita dapat jalan lurus. Nah, kita balik lagi. My web silver. My silver bulldog is in South Telford. Find out. Oke, kita find out silver bulldog. Bulldog itu kan anjing. Jadi kita ini ngambil anjing atau apa nih? Loh, kok air di sini? Oh, ini dia. Ini kah?
Ah bukan, panahnya masih ke sana, coy. Apa nih? Toaster crane drive. Apa? Loh kok nyebur? Ih, mati. Nyebur air mati ya? Gila, gila, gila. Ya, kita suruh ya cari mobil lagi. Ini mobilnya gede nih. Bagus. Oke, okay. Wih, cara ngambil mobilnya kayak gitu. Oh, anjir. Cepet banget mobilnya, boy. Waduh, gila, ngebut banget mobilnya, bos. Oke. Kita cari jalan pintas. Tuh, jangan sampai nyebur, boy. Waduh, bedaranya kayak gitu ya. Oke deh, gua fokus menyetir dulu deh ya, kawan-kawan. Kita cari jalan menuju sana dulu. Ini kita nggak ada petanya juga. Itu kekurangannya ya, kawan-kawan. Di GTA 1 ini nggak ada petanya, coy. Kalau di escape kayak gini doang nih. Nggak ada informasi apa-apa. Kita nggak bisa buka peta. Tuh, kesana air. Kameranya ini tolong. Jangan nge-zoom. Nge-zoom. Zoom out, zoom in, zoom out. Zoom. Ah, ya itulah. Tuh, kameranya dekat jauh, dekat jauh. Belum juga cepat mobilnya. Aduh, ini kebanyakan komplain gua main ini asli. Nah, dikejar polisi, bastet lagi, bos. Kuy. Ini kemana dah, bos? Di sana air kemana? Aduh. Kemana ya kalau bingung gua nih. Aduh, ya oke, okay. Jadi kita bakal sini deh ya. Tuh, pusing enggak tuh? Lihat kameranya nih kayak gini, sok-sok nge-zoom kayak gini loh. Anjir lah. Lewat mana, bos? Nggak ada lewat sana. Atau ini kotanya berbeda ya? Kita nih misi, satu misi aja nggak selesai-selesai ini ya. Cuman di jalan doang. Ngemudiinnya sulit banget, pai. Nah, akhirnya dapat nih jembatan kita nih. Dapat jembatan, terus bisa belok kiri. Belok. Belok mana sih ini? Soalnya kebalik juga, guys. Walaupun mobilnya arah bawah, beloknya tetap kebalik, dodol. Sulit sekali. Oke. Nah, arahnya sudah mulai ke atas ya, berarti. Berarti di mana, bos? Jangan. Aduh, jatuh nih. Fix jatuh. Oke. Masih belum ya, kita cari dulu jalannya yang benar nih, mana nih. Nah ini dia nih. Ini dia. Kita akhirnya sampai. Aduh, kayak gimana cara nyebrangnya ini, bos? Nah, nyebur lagi, tolong. Tolong. Rusak nih mobilnya. Terima kasih, Bapak. Jatuh segala naik motor. Masya Allah. 3. Polisinya sudah kepala 3, guys. Bagaimana ini? Tidak selesai-selesai. Saya pun pusing. Pusing sekali gitu loh. Ini kameranya nge-zoom, zoom out, zoom in lagi, zoom out lagi, zoom in lagi. Bodoh amat. Aduh, oke, okay. Kita nih, ini yang terakhir nih dah. Kalau ketangkap polisi atau bastet udah selesai dah. I'm done. Ini gua tabrak aja lah polisinya. Bastet. Oke, okay, ya kawan-kawan, ini tai lah. Oke, ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Gua sudah pusing main ya tadi. Gua sudah pusing banget ya main tadi gara-gara itu kameranya ke jauh, ke dekat, jauh dekat, zoom in, zoom out kayak gitulah, bodo amat ya kawan-kawan. Gua pusing mainnya. Jadi gua tadi juga udah nonton di YouTube ya kayak gitu. Dia mainnya kayak cuman ngambil mobil terus datengin ke sini, datang ke sana gitu doang tadi ya misi pertamanya ya kawan-kawan. Cuman gua tetap bingung bagaimana cara maininnya ya kawan-kawan. Bagi kalian yang punya tips lainnya, tolong tulis di komen bawah ya kawan-kawan. Oke, nanti bakal gua lanjutin lagi kalau gua mau lanjutin GTA 1 ini. Kalau enggak, gua nanti mainin GTA 2-nya ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir video. Jangan lupa di-like,
share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.